Oke teman-teman, selamat sejahtera dan salam satu hobi. Bersama saya lagi Henry Baling Channel teman-teman. Kali ini saya akan membawa teman-teman ke satu tempat iaitu Sireh Park di Iskandar Puteri Johor Bahru guys. Oke, stay tune teman-teman, nanti saya akan bawa teman-teman berjalan di kawasan ini untuk menikmati suasana di Sireh Park guys. Oke, stay tune teman-teman. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Henry Baling Channel. Stay tune. Okey teman-teman, ini adalah pemandangan luar. Okey, tempat parking setakat ni tak ramai lagi guys. Kita berada di sini dalam pukul 4 lebih. Cuaca dilaporkan masih panas lagi guys. Tempat parking yang luas. Buat masa ni memang tak banyak kereta guys. Okey. Tapi rasanya space yang besar di tempat parking Sireh Park ni guys. Okey. Itu saja pengenalan sebelum kita masuk ke dalam guys. Tengok kat sini memang parking free guys, tak ada bayaran. So senanglah untuk kita beriadah di sini. Kita bawa teman-teman untuk menikmati suasana di Sireh Park Iskandar Puteri guys. Stay tune teman-teman. Okay guys, ini nama kawasan dia. Jambatan Gantung Gunung Lambak. Kita tengok apa yang ada guys. Nampak ada macam reban yang terbiar guys. Okey, kat sana pun ada. Kita tengok apa yang ada di sini guys. Ini pun ada. Ini mungkin jembatan gantung dia kot. Ha, inilah suasana di sini guys. Kat sini macam ada anak ayam guys. Tak pasti ini anak ayam apa. Itu dia teman-teman. Kita cuba tengok lagi kalau ada. Nampak gaya ni tak banyak guys binatang peliharaan. Ini ada kandang arnab. Itu dia guys. Cuaca panas mungkin dia berada di dalam saja. Ada dua ekor guys arnab. Nampak yang cantik guys tu arnab. Okey teman-teman, kalau ikutkan keluasan kawasan di sini, kalau nak direkamkan semua mungkin mengambil masa yang lama guys. Okey, kita cuba ringkaskan, kita cuba pendekkan supaya teman-teman semua dapat menikmati suasana di sini bersama saya. Dan inilah pertama kali saya sampai di sini teman-teman, dan mungkin ada rakan-rakan lain yang pernah sampai juga. Okey, jadi kita sama-sama menikmati pemandangan di sini teman-teman. Okey, sekarang ni melancong sangat senang. Kita boleh melancong menggunakan talian hayat sahaja guys. Okey, kita tengok kolam. Ada kolam di depan sana guys. Kita cuba tengok apa yang ada di kolam. Okey, stay tune. Okey, teman-teman. Ini kolam dia. Nampak gayanya macam ada ikan. Tengok air pun macam bergerak, guys. Ada pergerakan di dalam air. Tak pasti tempat ni boleh memancing tapi tak ada orang memancing, guys. Tapi rasa ada spesies ikan yang besar di sini. Ini kawasan dia di sini. Di sebelah sana ada tapak menjual makanan guys. Di masa bulan puasa ni. Kita pergi pada bulan puasa ni guys. Mungkin tu cuaca ataupun suasana. Suasana lah, bukan cuaca. Suasana di sini agak lengang pada waktu dan tiket ini guys. Okay, stay tune teman-teman. Itu dia guys, William Channel pun baru sampai juga guys. Jadi kita sama-sama di sini
menikmati keadaan di Sirih Park guys. Stereon pun ada juga. Okay guys, ini pemandangan dia daripada atas. Dia bukanlah tinggi sangat tempat ni guys, tapi dah nampak pemandangan dia. Alright, jom kita lagi ke depan guys. Cuaca panas lagi. Jam pun menunjukkan 4:30. Tapi cuaca hari ni diramalkan panas guys. Kita tak pasti panas hingga ke petang ataupun hujan di tengah-tengahnya guys. Stay tuned. Cantik guys spesies daun ini. Saya tak pasti daun apa, tapi boleh untuk membungkus nasi guys. Ini daun dia. Bukan cuaca lah, keadaan pokok dia pun masih segar. Itulah namanya Sirih Park guys. Okay, kita maju ke depan. Kita tengok apa lagi yang ada di sini guys. Okey teman-teman, kita berada di kawasan taman dia. Itu ada buah-buahan guys. Itu macam ada tempat trekking guys. Ini keadaan dia di sini. Ada binatang guys. Cicak guys. Baru sampai sudah jumpa cicak. Terkejut saya. Guys. Cicak. Itu lagi besar guys. Kawasan-kawasan di sini memang sejuk, redup. Ada sisak. Ini suasana di sini guys. Mendung, redup, sedap. Cantik guys kawasan dia. Kita maju ke depan sikit guys. Kat sana ada track untuk jalan-jalan, tapi kita tak ready untuk berjoging guys. Jadi kita saksikan dia lah daripada bawah sini saja. Anderson. Jagalah kebersihan. Ini dia Pontian bersih, indah dan menarik. Ini dia guys. Cuaca di sini dia panas tapi angin yang segar guys. Kawasan hutan sikit. Anginnya segar. Ada apa om? Kolam. Cina. Hai. Tinggi pun makan aku tak. Ini dia guys, kita panggil pokok buan guys. Ini pokok buan dia. Ada buah. Biasanya kita gunakan untuk buat lempis. Untuk tutup. Masakan pansuh pun boleh guys. Buah dia ni mungkin kegemaran binatang-binatang guys. Mungkin sang kancil. Saya pun tak pakar sangat. Okay. Pokok herimbun untuk pokok buan ni guys. Lama dah tak nampak pokok buan yang besar dan rimbun.
Ha, mungkin di Sarawak lagi banyak guys pokok buah ni. Ha, di sini tengok ke atas tu. Okey guys, kita pergi ke depan. Ini mendaki guys. Mendaki bukit. Kita cuba dapatkan view tapi cuaca panas sangat guys. Ingatkan tadi suasana di sini tak berbukit. Rupanya berbukit, bolehlah buat senaman sikit guys. Ha. Okay, stay tune teman-teman. Ah, ini dia guys, keadaan kita di sini. Panas. Tak apa, keluarkan peluh sikit guys di waktu petang. Biarpun kita tak berjoging, kita berjalan untuk senaman guys. Saya akan cuba bawa teman-teman berjalan menikmati suasana di sini sambil saya santai-santai keluarkan peluh di waktu petang guys. Okay, stay tune. Jangan lupa like, share, comment and subscribe Andy Balin channel guys. Okay, kita maju dulu. Guys, ini tumbuhan hutan guys. Ini namanya pokok kemunting. Ha. Pokok kemunting guys. Saya cuba tengok. Ah, ini dia. Tapi tak ada buah yang masak guys. Ini pokok kemunting ni. Kalau dah masak dia boleh dimakan guys. Dia punya buah dia. Ha, masa kecil dulu. Pergi kebun. Ha, boleh makan benda ni guys. Ini bukan tanaman. Ini jenis pokok hutan guys. Pokok kemunting dia. Ha. Saya akan cuba dapatkan tengok nanti kalau ada buah yang masak guys. Stay tune teman-teman. Ada berudu guys. Kalau banyak kita dapat tangkap, boleh masak guys berudu ni. Ini banyak buah dia guys, tapi saya tak jumpa lagi yang masak. Kita akan cuba cari kalau ada yang masak guys. Ah, itu dia guys. Kita namakan dia daun daun resam dengan daun apa itu guys. Yang gelong-gelong tu. Masa kecil dulu banyak di kebun guys. Biasanya kita buat untuk penapis susu getah guys. Yang itu. Dah lama. Kena kaji dulu. Apa tumbuhan dia guys. Boleh buat untuk sarban ayam pun boleh guys. Pokok ni. Yang ni. Mana dia? Yang ni guys, yang tu. Okey. Dia orang sudah menunggu di depan dalam keadaan panas guys. Ini kat atas tu ada jambatan. Tapi tak pasti di mana jalan untuk naik ke atas guys. Semua setengah beristirahat guys. Semua sihat. Buang peluh guys. Oh, itu daripada bawah tadi. Kita jalan lebih kurang 3 km dah guys. Kita bersantai-santai di Siri Park dengan keadaan yang tenang saja guys. Secara orang belum ada, jadi kita masuk dulu guys. Okay guys, bak kata Strion TV, kita dah menawani puncak dia guys. Tak pasti puncak mana yang dia tawan. Ha, tapi di sinilah tempat dia. Ini bukan di puncak guys sebenarnya. Tapi kita pun dah tak larat lagi. Tak ada persediaan. Jadi kita tadi just try saja. Cuba menikmati jalan di sini guys. Nurun. Ron, dah jogging Ron. 1 kilo kurang guys. Okey, kita cuba bergerak ke bawah lagi guys. Inilah pemandangan yang dapat saya kongsikan kepada teman-teman semua. Alright, kita tak boleh, bukan tak boleh lah, kita belum ada persediaan untuk buat trek yang jauh untuk jalan guys. Jadi kita cuma bawa teman-teman di sini. Saya pun berkesempatan untuk berjalan mengeluarkan peluh guys. Okay. Sambil-sambil senaman. Sambil-sambil
menghiburkan teman-teman dengan pemandangan di Sirih Park ni teman-teman. Alright. Stay tune, kita maju lagi ke depan. Okey teman-teman, ini namanya pokok lembak guys. Ini pokok lembak. Ini yang saya katakan tadi guys, tumbuhan ni kalau masa dulu orang tua buat tempat untuk sarang ayam bertelur guys kalau di kampung. Tapi saya tak tahu nama dia. Nama saintifik dia, tapi ini memang kalau masa dulu memang inilah kegunaan orang tua-tua untuk membuat sarang ayam. Dan selain daripada itu, kalau masa saya kecil dulu, mak bapak saya gunakan ni untuk menapis susu getah juga guys. Dia letak bertindih-tindih supaya supaya benda ni dapat menghalang daripada kotoran yang ada di susu getah guys. Okey. Ini pokok lembak tapi tak ada buah guys. Kalau ada buah pun buah dia boleh dimakan. Right. Nampak macam tak ada buah guys. Dia belum ada buah. Okey, kita cuba cari buah kemunting dulu guys. Nah. Ini dia guys. Ini saya katakan tadi yang buah kemunting ni guys, yang ni boleh dimakan. Tapi ni belum masak sangat. Tapi dia boleh dimakan. Dah tu pula. Kita try tengok yang lain guys, yang dah tua sikit. Nah ini dia. Ni muda pula. Yang tua sudah jatuh. Kita try cari yang tua sikit. Ni pemuda guys. Tunggu sekejap. Stay tune, saya akan cari yang tua sikit. Okay guys, ini dia. Dia hitam sikit. Yang ni boleh dimakan sebenarnya buah kemunting ni guys. Tapi gigi kita akan jadi hitam. Okay. Dia belum tua sangat lah guys, tapi rasa dia tak sehebat mana, tapi boleh dimakan. Itu kesemuan buah kemunting guys. Okay, stay tune. Okay guys, buah kemunting kita pun dah makan. Dia ada hitam sikit guys kalau buah kemunting ni. Tapi kalau dia dah masak, rasa dia ada manis sikit. Sikit je lah teman-teman. Tapi saya tak menjumpai yang masak. Jadi kita boleh try. Boleh cuba guys. Okay, stay tune. Okey teman-teman, setakat itu sajalah saya boleh membawa teman-teman mengelilingi Sirih Park. Tapi sebenarnya perjalanan saya tadi sebenarnya belum separuh lagi guys. Cepat cuaca panas, dah ada berpeluh sikit. Saya rasa itu saja. Next content kalau berkesempatan kita akan pusing lagi di sebelah atas guys. Okey, tadi cuma daripada bawah sampai ke tempat kita orang tadi lebih kurang dalam 1 km lebih lah. Dekat 2 km. Pergi balik lebih kurang 3 km lebih. Boleh dijadikan senaman petang guys. Okay. Terima kasih kepada yang menonton di Bali Channel. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Kita live daripada Sirih Park Iskandar Puteri guys. Nampaknya petang ni dah ramai kereta datang. Tempat tadi pun dah agak sesak sikit guys. Jadi kita nak beransur balik. Terima kasih teman-teman.